Apa itu kita adalah untuk melaksanakan salatul jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Uswatun Hasanah, Nabi Suruh Teladan bagi sekalian umat manusia. Semoga kita tetap beristiqamah, berniat untuk melanjutkan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dan harapan kita semoga beliau memberikan syafaat kepada kita pada hari yaumil lahir. Berikutnya selaku khatib mengajak pada pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya dan berjuang untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kaum Muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa bahagia karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti ajarannya, yaitu beragama Islam. Kebahagiaan itu kita rasakan apabila kita punya keyakinan bahwa inna dina indallahi islam. Kita punya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disahkan disempurnakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kebahagiaan dan punya keyakinan seperti itu, maka Islam akan berkibar dan bangkit karena kekuatan dari umat Islam itu sendiri. Kita beragama Islam maka konsekuensinya adalah as-salatu pemantara kahapa kada kada maddi, aqama Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikan salat, maka ia tegak berdirinya agama. Barang siapa yang malas dan tidak mendirikan salat, maka runtuhlah agama. Konsekuensi yang kedua adalah dalam hidup beragama. Wa ma khalaqtul wal insa illa Sungguh manusia dan jin diciptakan di bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi terdahulu berwasiat kepada keturunannya dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaquba ya, ya bunayya inna Allah hastafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seorang Muslim yang setia dan taat pada ajaran agama Islam adalah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fat ayat 29. A'udhu billahi min ash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'hu ma ashidhu ala al-kubari ruhama baynakum. Tarahum rukka an sujudah ya betaguna fadlam min Allah. waridwana min sujud Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi kasih sayang sesama mereka kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia dan keridaannya tanda-tanda mereka nampak pada mereka atau nampak pada muruka mereka tanda bekas sujud mereka Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita melihat dan mengetahui melalui media massa orang-orang intelektual di dunia bagian timur, bagian barat, bagian selatan, bagian utara. Mereka mencari kebenaran dari agama, mencari kebenaran agama. Mereka meneliti ayat-ayat Al-Qur'an mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka meneliti, setelah meneliti memahami dan menyatakan sikap mengucapkan, Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Siapakah Muhammad itu? Setelah mereka meneliti nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengambil kesimpulan bahwa Muhammad itu adalah nabi akhir zaman dengan pengikutnya tapi Muhammad dengan pengikutnya adalah manusia yang berkualitas manusia urutan pertama dunia dan akhirat dan manusia pertama yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Islam telah berada pada kita sejak zaman nenek moyang kita. Tinggal kita mengembangkan Islam. Tinggal kita melanjutkan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengibarkan bendera Islam di bumi ini. Insya Allah Islam akan berkobar dan Islam akan berbangkit seluruh penjuru dunia. Bahkan Islam akan bangkit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam telah jelas bagi kita. Dalam kehidupan beragama Islam, Allah telah menetapkan mana persoalan yang haram, mana persoalan yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayinan wa innal harama bayinan." Persoalan yang halal itu adalah jelas dan persoalan yang haram itu adalah jelas. Demikian pula umat Islam jangan menganggap hal itu sepele. Tapi mari kita bangkit dengan benar-benar persoalan yang haram adalah haram dan jangan di diwajibkan. Persoalan yang wajib adalah sungguh wajib. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam yang menganggap hal itu sepele, sehingga mereka melakukan perbuatan yang haram. Dianggap itu adalah hal yang biasa, dan dianggap itu adalah hal yang wajib bagi dirinya. Padahal sesungguhnya telah diharamkan oleh Allah SWT. Mari kita kembali sadar bahwa dunia ini tidak akan panjang bagi kita, tetapi umur kita semakin... Tahun semakin kita umur kita akan pendek. Oleh karena itu, hiasi umur umur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Hiasi diri kita dengan mengharamkan yang haram sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu ta'ala Hiasi diri kita dengan persoalan yang halal adalah yang halal menurut petunjuk Allah Subhanahu Wataala. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah. Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Islam adalah agama Allah yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajarannya. Jangankan persoalan salat, puasa, zakat, haji diterangkan dalam Islam. Persoalan hal yang kecil pun diterangkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. agar kita mau mengikuti petunjuknya. Jangan per persoalan kita bercampur suami istri untuk mendapatkan keturunan yang saleh saleha dan ingin mendapatkan keturunan yang berkualitas. Persoalan masuk keluar wc pun diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ajaran Islam. Dengan demikian kalau kita mau ingin selamat dan yang kita cari selama ini hidup ini adalah keselamatan hidup di dunia dan hidup di negeri akhirat. Barakallahu alaikum perkulaanil adim. Wa nafa'ani wa iyaakum bima pihi wa zikri al-hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'u ali الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Telah jelas bagi kita ajaran Islam, mari kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kokohkan ajaran Islam itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Taraktum fikum amrayni wa inta bihima abadan. Kitabullah wa sunnah Rasulillah. dua perkara yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkubah pada Haji Wada. Aku berwasiat dua perkara untuk kalian semua. Bilang kalian semua akan mengikutinya maka kalian akan selamat dunia dan akhirat. Tapi bila kalian ingkar akan dua perkara itu maka kalian akan sengsara dunia dan akhirat yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita memohon doa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan sekecil apapun mudah-mudahan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولا والدي وأن عملا صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم رب حبل من الصالحين اللهم رب حبلي من الصالحين اللهم رب حبلي من الصالحين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخل جنات ما على براري عزيز يا, 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 يا جبار يا وهاب يا رزاق يا جبار يا ارحم الراحمين صلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ولاذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون اتم الصلاه اللهم صل <applause> على سيدنا محمد